Konektor masker ini memang sengaja saya bikin gampang dan juga cepat buatnya ya Jadi kalau butuh banget bisa cepat-cepat dirajut Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin membuat konektor masker lagi misalkan kita nggak punya kancing kan kancing itu salah satu yang utama di konektor masker nah kalau nggak punya lagi nggak punya kancing gimana kita bisa manfaatkan velcro misalkan di rumah ada velcro kita manfaatkan ini saya bikin konektornya konektor rajut nah ini saya pakai hakpen dengan ukuran 4,5 mm langkah pertama kita bikin simpul dulu simpul awal lalu kita rantai 21 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

kita rantai satu lagi lalu SC di rantai ke-21. Jadinya seperti ini ya. Rantai satu lalu SC gitu ya. Nah, yang selanjutnya SC juga sampai ke ujung sini. Jadi semua diisi SC ya. Jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya untuk baris kedua ini tadi kan, SC semua di baris pertama ya. Sekarang baris kedua kita buat rantai satu lagi, balik lalu SC. Nah, seperti ini, SC empat kali satu dua tiga. 4 seperti ini lalu kemudian kita beri rantai 1 CH1 lalu kita HDC HDC itu half double crochet ya half double crochet di SC ke 6 ini kan sudah 1, 2, 3, 4 jarak I1 SC nya lalu di SC ke 6 kita buat HDC nah gini HDC itu jadi membuat HDC itu dikait masukkan ke lubang ini sekarang ada tiga kaitan ya nah ini langsung masukkan semuanya gini hmm. lalu kita chain lagi atau rantai satu lalu kita dc dc itu double crochet di sc ke 6 eh ke 8 ini satu dua tiga empat lima enam tujuhnya kosong tujuhnya dilewati Uh, yang 8 ini kita masukin di seat gini ya DC oke okay, kita rantai lagi satu kemudian buat triple crochet di ke 10 di SC ke 10 SC 10 ini kita masukkan TC triple crochet rantai lagi satu lagi bikin triple crochet lagi di lubang ke-12 ini lalu rantai satu lagi kita buat kita skip satu sc nya, kita buat DC double crochet di rantai 14 DC ya. Lalu kita rantai satu lagi, buat HDC half double crochet di rantai ke 16 lubang. 16 itu pakai hdc. Seperti ini. Kita bikin satu ch lagi. Rantai lalu kita sc di 18 19 20 21 seperti ini hasilnya lalu di row ketiga kita bikin SC lagi ya semua kita, lubang kita isi dengan SC kita buat rantai dulu satu lalu kita balik baru SC Satu, dua, dua puluh dua. Satu, kita sudah ada di lubang terakhir di baris ketiga, ya. Nah hasilnya nanti seperti ini Untuk mematikan benang Buat rantai satu lagi Lalu ditarik biar agak panjang Kemudian gunting Nah Hasilnya nanti seperti ini Langkah selanjutnya kita akan pasang velcro di ujung kanan dan ujung kiri sesuaikan dengan panjang konektor eh, kita, kita gunting velcro-nya, lalu kita lem. Nah, saya pakai lem uhu. Sebenarnya bisa pakai lem apa aja, pokoknya nempel ya. Biasanya pakai lem tembak. Nah, karena kita sekarang eh, temanya terburu-buru, jadi pakai lem uhu aja di lem kedua sisinya lalu rekatkan Setelah itu ditekan beberapa saat biar lebih menempel. Nah, ini ini masih berantakan ya. Nanti akan kita rapikan. Cara merapikannya Nah ini bagian belakangnya Nah ini cara merapikannya Pakai jarum tapestri Diselip-selipkan ke dalam rajutannya ya Disesuaikan aja Kalau dirasa cukup Bisa langsung digunting Nah. Ya. Digunting. Nah, sudah jadi. Ini bagian depannya. Ini ini bagian belakangnya. Nah, nanti begini bentuknya. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ini jadi ya. Oh iya. Saya pakai benang yang saya buat sendiri dari tas sisanya selamatan tas Pon Jadi saya gunting-gunting. Hmm, barangkali ada yang ingin tahu, bisa saya uh, sertakan nanti di atas pojok kanan atas. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.